Turun pegangan di Bondowoso, tempatnya kelahiran Habib Umar bin Hafiz. Sidin asli dari Bondowoso, masih dan sanak dari Habib Al-Haddar, dan sanak masih dari Habib Muhdor, Habib Ahmad, dan sanak masih Habib Ibarakan Lutfi Yahya Pekalongan, dan sanak masih Ibarakan dari Muhsin Alil Ahiduan Sumenep, Habib Hendra. Habib wajib kita biar kalau mau nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abduha innahu tata'at kagara mata nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwaliyu minal wali waliin. Sambunglah engkau kepada wali-wali Allah, sambunglah engkau kepada mashab-mashab Rasulullah, sambunglah engkau kepada zuriat-zuriat Rasulullah, sambunglah engkau kepada orang-orang yang soleh, sambunglah engkau kepada gurumu. Siapa? Guru ngaji. Tanpa ada guru ngaji dilanggar, kada akan jadi wali. Bujur kada? Bujur. Mulut jadi Habib kayak gini. Kalau kada ada guru ngaji, kada akan jadi Habib, Pak. Bujur kada? Karena yang ibaratkan mengajarkan dari alif bata a, alif bata u, a, i, u itu guru ngaji. Maco. Kita mempunyai dua guru. Guru ngaji dengan orang tua. Apabila pian bertasmiyah seperti Rasulullah tasmiyah, lahir junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di sana yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai selesai, wajib kedua orang tua. Bukan guru ngaji, orang tua. Baru orang tua mengajarkan langsung ibaratkan manusiawi. Alam lewat orang tua yang mengandung dan orang tua yang ibaratkan menjadikan seorang raja seperti anak untuk mendoakan umat dan orang tua. Saya di sini Suhadi bin Muhammad Asyaf, yang mana notabene-nya perwakilan daripada Robito Alawiyah Jakarta Martapura. Di sini nanti boleh diberikan suratnya bahwa penunjukan kepada saya sebagai wakil daripada DPC Robito Alawiyah dari Martapura, karena kebetulan dari sana tidak bisa menghadiri, jadi saya sebagai wakilnya untuk mengikuti daripada diskusi dan verifikasi bagaimana pernyataan. Jadi saya sebagai dari Manunggal Fakultas Kedokteran dan Besar. Jadi verifikasi saya di sini notabene-nya adalah sebagai perwakilan Robito Alawiyah. Jadi kami akan mengajukan pertanyaan sebetulnya yang berkaitan tentang masalah nasab. Itu kita jalurnya seperti itu. Jadi untuk selebihannya kami memang serahkan kepada guru yang lebih berhak untuk menakoni. Bahkan kami sarankan dengan nasihat tadi seperti yang memberikan guru kepada saudara Ubay ini, karena pertama kita akan melihat bahwa keselamatan di dunia dan di akhirat itu lebih penting daripada popularitas. Karena itu saya memberikan wasiat buat saya pribadi dan buat Anda, takutlah kepada Allah. Karena ketika sampean bermacam-macam berbicara segala macam, meskipun itu Allah tetap Maha tahu dan semuanya kembali kepada Anda sendiri. Tapi kami sebagai notabene-nya, sebagai Robito Alawiyah, hanyalah ingin mengambil pernyataan bahwa kalau memang betul habaib, kami minta daripada nasabnya seperti yang kami lihat di Facebook untuk kami kirimkan ke Robito pusat dan untuk diteliti dan akan dikeluarkan apakah betul habib atau tidak. Ternyata tadi memberikan pernyataan statement bahwa
tidak mengaku Habib. Jadi kami minta nanti seperti yang disarankan oleh guru, bahwa kami minta surat pernyataan dari masnya. Berikut juga nanti ini akan kami laporkan ke pusat bahwa beliau memang seperti ini, artinya tidak mengaku. Dan kami sarankan jangan sampai itu terulang kembali. Dan kalau seandainya ada yang dirugikan, maka kami kembalikan kepada aparat yang bertugas. Artinya mungkin ada yang merasa dirugikan atau bagaimana. Kalau kami merasa dirugikan jelas. Karena apa? Karena menyangkut, mengkait daripada nama Alawiyin, para habaib, bahasanya orang Banjar, itu pasti akan menjadikan suatu hal yang tidak baik kepada kami. Karena kami selama ini menjaga kepada para habaib supaya akhlak dan adabnya itu sesuai yang mana dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, dalam kondisi yang konteks yang ada, selama ini kami banyak mendapatkan daripada laporan-laporan yang kurang mengenakan. Alhamdulillah sudah tanda tanganan. Sekarang ini Pak Cul ada lihat kena orang ya. Apa kena orang pasien di sosial? Apa yang jawab orang sendiri? Namun tak orang ada. Sebentar dulu, biar dibaca dulu kan. Oh, dibaca dulu baru. Ini pakai map, pakai mapnya lah. Mic ini mana, mic ini mana? Baca aja, jangan Semua aja. Satu, kelas satu, dua, tiga. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini Ubaidillah Habibi, tempat tanggal lahir Bondowoso 10 Maret 1944, nomor ini 35111 3880. Alamat Desa Kartau Karuhulu RT 4 Kecamatan Anak Bandan Kabupaten Kudus dengan sebenar-benarnya bahwa saya selama ini menyatakan atau bukan sebagai Habib. Kemudian hari ini Ahad tanggal 24 Oktober 2021 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam forum komunikasi silaturahmi dan tabayun antara Kecamatan MUI, Polsek Koramil dan Rabithoh Adawiyah, saya mengaku berbuat saya dan saya mengaku hilaf dan berbuat saya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Jika di kemudian hari saya mengaku kembali, saya siap diajukan ke jalur hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Amuntai 24 Oktober 2021 yang membuat pernyataan kebetulan ini. Penandatanganan saksi. Penandatanganan saksi oleh Ketua MUI Sungai Bandan sekaligus Rais Suriah PCMU Alabiu. Kemudian pihak saksi pihak Alawiyin. Habib Sadiq. Habib Sadiq. Kecamatan Pak Camat. Kemudian di sini, saksi oleh Bapak Camat Sungai Bandan Alabiu. Kemudian dari Bapak Kapolsek Alabiu. Kemudian Bapak dan Ramil Sungai Bandan Alabiu. Daripada teman saya pesantren 7 daripada Kiai Bangkalan. Jadi sampai kemanapun mengaku tidak ada manfaatnya. Kalau Anda mau ceramah silahkan, kami tidak ada menghalangi untuk sampai ceramah, mau dakwah tidak ada penghalangan buat kami. Tapi ketika Anda mencatut, di sanalah notabene-nya kami pun juga protes kepada Anda. Minta maaf, jadi seperti itu pengakuannya kepada kami yang daripada di video itu. Jadi Anda mengatakan menolak yang Anda katakan sendiri, atau Anda dalam hal waktu itu khilaf, atau dalam hal waktu pengakuan di dalam video itu posisi gila, atau posisinya tidak sadar, atau bagaimana? Kita kembalikan bahas ke bukti otentik tadi. Maaf, saya sebetulnya pertama sudah selesai, tidak mau panjang lebar, saya ambil pernyataan. Tapi ternyata Anda berbelit-belit, bahkan memberikan statement yang tidak baik. Baik mengaku salah, enggak, maaf saya hilang, selesai urusannya. Nah, sudah, jadi sampai mendengarkan semuanya, bahwa dia mengaku Habib, dan sekarang mengaku salah, dan khilaf yang dikatakannya.
Betul apa tidak? Sudah selesai guru ya, jadi sudah sepakat kita. Mulai tadi dia tidak mengatakan Habib, sekarang sudah mengakui Habib. Jadi nanti kita akan buat pernyataan. Yang pertama pernyataannya bahwa dia mengaku Habib dan khilaf dan mengatakan bersalah. Jadi ini dalam konteksnya dan dalam lingkungannya akan dipandu oleh daripada Polres. Karena nanti kan di sana ada saksi-saksinya salah satu daripada Polres. Nah, kemudian kami juga sebagai Robito Alawiyah akan menjadi saksi juga daripada guru untuk menunjukkan kepada saudara. Jadi kalau kita terlalu berbelit panjang-panjang, saya minta maaf. Ini kok berbelit-belit mulai tadi yang kita bahas pertama habisnya. Yang kedua nanti akan dibahas bagaimana yang sampai pelajari. Kalau memang sampai belajar atau tidak yang dipelajari tadi. Ayat Al-Quran, itu Al-Qurannya dari mana, surat mana. Itu kan bahasanya, akan berlanjut dengan guru. Ya, Tahu dari ini barangkali.